讲了圣父所做的工作。Dan kemarin kita sudah membahas akan karya yang dilakukan oleh Allah Bapa. 这些只有上帝才可以做的工作是没有人有份的。Dan semua yang dia kerjakan adalah hanya bisa dilakukan oleh Allah, tidak seorang manusia pun bisa melakukan. 上帝做了什么工作呢？ Dan apakah karya yang telah Allah lakukan? 上帝创造万有。Yaitu menciptakan semesta alam. 上帝要救赎他的子民。Dan Allah juga menyelamatkan umatnya. 上帝把自己的真理启示给我们明白。Dan bahkan Allah juga mewahyukan kebenaran supaya kita mengerti. 所以这是上帝的三大工作。Dan itulah tiga karya besar dari Allah. 第一个工作做中位格就是圣父。Dan satu pekerjaan ini di mana menekankan akan Allah Bapa. 第二个工作做中位格就是圣子。Dan pekerjaan yang kedua ditekankan pada Allah Putra. 可以说上帝创造。Dengan demikian, boleh kita mengatakan Allah Bapa mencipta. 耶稣救赎。Yesus Kristus menyelamatkan. 第三个工作就是圣灵。Dan kemudian Roh Kudus yang berkarya. 圣灵启示这就给我们知道。Dan Roh Kudus yang memberikan wahyu membuat kita mengerti. 所以人借着上帝第三个工作，我们知道上帝第一。第二个工作。Dengan demikian, manusia lewat karya daripada Allah yang ketiga itu, kita mengerti akan karya Allah yang pertama dan yang kedua. 当圣父创造的时候，圣子、圣灵也在那里。Dan pada waktu Allah Bapa mencipta, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di situ. 圣子救赎的时候，圣父、圣灵也在那里。Dan pada waktu Allah Putra menebus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus juga ada di situ. 当圣灵启示的时候，圣父、圣子也在那里。Dan pada waktu Allah Roh Kudus memberikan wahyunya, maka Allah Bapa dan Allah Putra juga ada di situ. 三位一体的上帝。Dengan demikian Allah Tritunggal ini. 就因为他创造使万有从没有。变成有。Karena dialah yang mencipta, maka segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. 因为圣父、圣子、圣灵的救赎。Dan karena keselamatan yang dilakukan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 所以是因为罪恶远远离开他的人，都可以与上帝和好，成为上帝的儿女。Dan manusia yang sudah berdosa, yang tadinya jauh sekali daripada Tuhan, juga bisa datang kepada Tuhan dan menjadi anak-anak. 因为圣父、圣子、圣灵启示的工作。Dan karena pekerjaan pewahyuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 使我们从前不知道什么叫做上帝，什么叫做真理的，因为神的启示，我们明白过来了。Dan sehingga tadinya kita tidak mengerti tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi karena wahyu itu kita mengerti. 那么昨天我们提到圣父的创造。Kemarin kita sudah membicarakan tentang penciptaan yang dilakukan oleh Allah Bapa. 今天特别要注重到基督的救赎。Dan hari ini kita khusus akan membicarakan tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah Putra. 基督的救赎跟上帝的创造什么关系？ Lalu apa kaitannya dengan penebusan yang dilakukan oleh Kristus dan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Bapa? 我们不过是上帝所创造的。Dan kalau kita hanyalah manusia yang dicipta oleh Tuhan saja. 那我们与上帝的关系不是个别的生命的关系。Dan maka relasi kita dengan Allah bukan relasi pribadi, relasi hidup. 我们一个自然的连续的关系而已。
tetapi merupakan satu relasi alami saja. Tetapi setelah Yesus Kristus menyelamatkan kita, maka kita bisa kembali ke hadapan hadirat Allah. Dan roh jiwa kita kembali kepada gembala daripada roh kita. Dengan demikian kita membutuhkan keselamatan daripada Allah Putra. Dan ini merupakan topik yang paling besar yang ada di dalam Alkitab. Yaitu bagaimana seorang yang berdosa bisa kembali berpaling ke hadapan hadirat Tuhan. Dan bukan kitalah yang aktif. Karena di antara kita tidak seorang pun manusia yang mau mencari Allah. Dan tidak seorang pun yang mau sungguh-sungguh mengenal Allah. Yang tidak seorang pun yang mau sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan tidak seorang pun yang dengan sungguh-sungguh menuntut mengerti akan Allah. Alkitab 3 kali memberitahukan kepada kita. Allah dari surga memandang ke bawah. Dan dia ingin melihat adakah orang yang mencari dia. Adakah orang yang mau mengerti tentang dia. Adakah orang yang benar-benar berniat berbuat wajib. Dan setelah Allah meliti semua ini, bagaimanakah jawabannya? Dan dia mengatakan tidak seorang pun mencari Allah. Dan tidak seorang pun yang mau mengerti Allah. Dan tidak seorang pun yang berbuat bajik. Bahkan dikatakan satu pun tidak. Kalau statement ini dikatakan oleh manusia, tentu boleh kita veto begitu saja. Tetapi karena perkataan itu dikatakan oleh Allah, maka kita harus dengan seksama meneliti, merenungkannya. Karena di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan manusia semua berbohong, hanya Allah lah yang sejati. Kalau Allah mengatakan bahwa di dalam dunia tidak ada orang yang mencari Allah, dan memang betul, di dunia tidak ada orang yang mencari Allah. Mungkin kau akan bertanya-tanya, bukankah di dalam dunia begitu banyak orang beragama? Bukankah di dalam agama mereka mencari Allah? Tetapi Allah mengatakan tidak seorang pun mencari dia. Allah tidak mungkin berbohong. Dan firman Tuhan itu akan tinggal tetap sampai selamanya. Dan Allah juga tidak perlu menipu kita. Itu sebabnya pada waktu seorang mengatakan aku mencari Allah. Tetapi Allah mengatakan tidak seorang pun mencari aku. Lalu siapa yang mau kau percaya? Dan kalau saya mengatakan kemarin saya mencari pendeta konkret. Lalu engkau boleh telepon kepada pendeta konkret. Dan apakah benar Pak Tong kemarin mencari kau? Tapi pendeta konkret mengatakan tidak. Dan kemarin sepanjang hari tidak ada seorang pun mencari aku. Dan bahkan Pak Tong juga tidak mencariku. Maka engkau mendapatkan satu konklusi logika. Kalau bukan Pak Tong yang bohong, pasti pendeta konkret yang bohong. Dan kesimpulan seperti ini disebut sebagai either or. Dan Pak Tong mengatakan dia mencari pendeta konkret. Tetapi pendeta konkret mengatakan tidak seorang pun mencari dia. Lalu sekarang ini saya mau memeriksa mana yang ngomongnya benar. Mana yang jujur, mana yang berbohong. Dan apakah kesimpulanmu itu benar? Kesimpulanmu tidak benar. Karena pemikiranmu terlalu simpel. Either or mentality. Dan itulah yang disebut sebagai either or mentality. Adakah kemungkinan Pak Tong sungguh-sungguh cari dia? Tetapi dia tidak mengakuinya.
Engkau mengatakan ya mungkin aja. Lalu saya mau mencari siapa yang berdusta. Adakah kemungkinan saya sungguh-sungguh mencari dia? Dan dia juga merasa tidak ada orang mencari dia. Engkau mengatakan mana mungkin itu? Dan saya memberitahu kepada Anda beberapa kemungkinan. Pada waktu saya pergi mencari dia, dia sedang pergi ke toilet. Dan dia sedang pergi ke toilet sehingga tidak mendengar ada orang yang ketuk pintu. Dan pada waktu dia keluar dari toilet, suara ketuk pintu sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya sepanjang hari tidak ada orang mencari dia. Bagi dia itu tidak bohong kan? Dan saya juga tidak bohong. Dia juga tidak bohong. Itu sebabnya orang yang kurang pengalaman seringkali mengambil kesimpulan terlalu dini. Dan kemungkinan yang kedua, dan saya pergi mencari pendeta Kongli. Tetapi ada dua pendeta Kongli. Yang ku cari ada yang itu. Tetapi yang kau tanyakan yang ini. Pak Tong mengatakan dia mencari engkau. Pendeta Kongli yang ini mengatakan, oh enggak, dia enggak cari aku. Pak Tong bohong. Dan sebenarnya saya enggak bohong. Saya memang pergi mencari pendeta Kongli. Tapi namanya adalah Kang Uli. Kang Keli. Tetapi yang ini namanya Kang Keli. Dan pemikiranmu sendiri sudah terjadi kesalahan, kau tidak tahu. Dan kemungkinan yang ketiga, aku pergi mencari dia. Tapi dia sudah pindah rumah. Itu sebabnya pendeta yang ku cari tidak ada di situ. Dan dia juga tidak melihat saya pergi mencari dia. Dan kalau saya meneruskan penganalisaan seperti ini, ada terlalu banyak kemungkinan. Dan tidak perlu menjadi perselisihan kita. Itu sebabnya orang yang pengalaman terlalu sedikit. Dan seringkali terlalu yakin, terlalu percaya diri. Mana mungkin aku salah. Pikiranku pasti benar. Kau enggak usah ngomong sama aku lagi lah. Ini merupakan suatu hal yang sangat mengerikan. Tapi hal yang paling mengerikan adalah Allah tidak mengakui kita mencari dia. Dan kita tidak perlu berdebat lagi. Karena Allah merupakan kebenaran. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Dan Allah juga tidak perlu mendustai kita. Pada waktu kita mengakui statement ini dengan hati yang rendah, maka kita masuk ke dalam satu tahap yang lain. Dan apa yang disebut mencari Allah? Pada waktu engkau mendengarkan dengan seksama, dan pada waktu engkau menganalisa dengan cermat, engkau mulai mengerti. Manusia mengatakan aku mencari Allah. Sebenarnya dia bukan mencari Allah. Dia mencari fuqi. Tapi yang dia cari adalah hoki. Yang dia cari adalah ping'an. Yang dia cari adalah kekayaan. Yang dia cari kelancaran. Dan dari mana dia bisa mendapatkan semua ini? Karena manusia semuanya terbatas. Itu sebabnya aku datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk minta ping'an dari dia. Dan aku datang ke hadapan hadiratnya untuk minta diberi kesehatan. Menjadi kaya. Menjadi berlimpah hidupnya. Dan Allah yang satu ini mungkin bisa memberikannya kepadaku. Itu sebabnya Allah mengatakan tidak ada orang mencari aku. Dan Allah yang dicari di dalam agama bukan Allah. Tetapi yang dicari di dalam agama adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan pada waktu dia berdoa dengan tekun, dan menuntut dengan giat,
Dan dia memakai upacara agama itu untuk beribadah kepada Tuhan. 所以你说我寻找上帝. Itu sebabnya engkau mengatakan aku mencari Tuhan. 上帝说没有人寻找. Dan Tuhan mengatakan tidak ada orang yang mencari aku. 没有人明白真理. Dan tidak ada orang yang mengerti kebenaran. 没有人行善. Dan tidak ada orang yang berbuat pajik. 连一个都没有. Bahkan seorang pun tidak. 这个表示上帝的要求, 上帝的标准, 不是我们自己定的. Dan itu berarti bahwa standar tuntutan daripada Allah bukan kita yang menetapkan. 有一则笑话, 说有个财主, 上天堂. Dan ada satu lelucon keguyon yang mengatakan seorang kaya masuk ke surga. 到天堂的时候, 天使不开门. Dan waktu dia sampai di surga, malaikat tidak buka pintu buatnya. 他们没有给我进去. Dan dia mengatakan, kenapa aku tidak boleh masuk? Karena aku pernah berbuat bajik. Aku mau masuk surga, sebab itu aku berbuat bajik. Lalu kemudian malaikat itu membuka buku hayat. Dari A sampai Z. Tidak ada namanya. Lalu malaikat mengatakan, kau tidak boleh masuk. Aku tidak boleh masuk. Aku harus masuk. 没有你的名字. Enggak ada namamu di sini. 你问上帝, 要不要给我进去? Coba tanyakan kepada Allah, boleh enggak aku masuk ke surga? 上帝说他怎么进来的? Lalu Allah menanyakan bagaimana dia boleh masuk. 我做过好事啊. Lalu dia mengatakan aku pernah berbuat baik kan? 他找第二本书. Lalu dia cari buku yang kedua. 就是做过好事的记录的书. Yaitu buku yang mencatat segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia. 真的找到了. Dan benar menemukan di sini. 某年某月某日星期几. Dan di tahun berapa bulan sekian tanggal sekian hari apa? 他曾经给一个乞丐 25吨. Dan dia pernah memberikan 25 rupiah kepada seorang kemis. 帮助穷人. Menolong orang miskin. 我行善, 我就要上天堂. Dia mengatakan, aku pernah berbuat bajik, sebab itu aku mau masuk surga. 天使问上帝说. Lalu malaikat bertanya kepada Allah. 生命册里面没有他的名字. Di dalam buku hayat tidak tercantum namanya. 行善里面, 他曾经帮助一个乞丐 25吨. Tetapi dia ada catatan yang mencatat dia pernah membantu seorang pengemis 25 perak. Nah, bolehkah dia masuk? 上帝说, Allah berfirman. Sekarang beri dia 25 rupiah. 让他上车买车票下地狱去. Supaya dia beli tiket untuk ke neraka. 那个票可以用 25吨买过来的. Tiket itu seharga 25. 我年轻的时候, pada waktu saya muda. 有一个牧师讲道, ada seorang pendeta yang khotbah. 我听了吓了一跳. Dan saya mendengar kaget sekali. 人行善可以上天堂吗? Dan dia tanyakan, apakah kalau seorang berbuat bajik, maka dia boleh masuk ke surga? 如果行善可以上天堂, kalau berbuat bajik, bisa masuk surga? 天上一定很多牛, pasti di surga penuh sapi. 很少人, dan jarang manusia. 人多数坏蛋, 牛多数好牛. Karena manusia itu seringkali buruk, tetapi sapi-sapi itu baik. 你一生种田. Dan sepanjang hidupnya dia bekerja di ladang. Dan sepanjang hidupnya berjeri lelah. Dan bahkan setelah mati dagingnya masih dimakan oleh orang. Dan setiap sapi baik adanya. Dan tidak ada sapi yang berzina. Dan tidak ada sapi yang berjudi. Dan tidak ada sapi yang narkoba. Dan tidak ada sapi yang membuka cek kosong. Dan tidak ada sapi yang menggunakan kelicikannya untuk mencelakakan orang lain. Dan sapi-sapi begitu baik seharusnya masuk surga kan? Pada saat itu saya baru berusia 16 tahun. Lalu saya merenungkan, wah kebenaran di dalamnya pasti kaya sekali. Itu sebabnya Alkitab memberitahu kita. Dan kita diselamatkan bukan berdasarkan jasa kita. Tapi kita diselamatkan berdasarkan kita percaya Tuhan. Dan apa yang dimaksud dengan percaya Tuhan? Karena kita tidak mungkin mencapai keselamatan itu lewat kelakuan kita. Dan kita tidak bisa memakai kelakuan kita untuk mencapai tuntutan Taurat. Dan tidak berdaya juga untuk melakukan hal yang berkenan di hati Tuhan.
Maka Allah memakai Yesus Kristus untuk menggantikan kita. 替我们成全了救恩, 咱 telah mewujudkan keselamatan bagi kita. 耶稣怎么可能代替我们成全救恩呢? Dan bagaimana mungkin Yesus bisa menggantikan kita, menggenapkan keselamatan? 耶稣亲自到世界上成为人, karena Yesus sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia. 无限的 进到有限中间, dia yang sebenarnya tidak terbatas masuk ke dalam yang terbatas. 绝对的, 进到相对之间, dan dia sebenarnya yang mutlak masuk ke dunia yang relatif. 永恒的, 进到历史中间, dia yang sebenarnya kekal tetapi masuk ke dalam sejarah yang sementara. 真正成为一个人, dan menjadi manusia sejati. 道成肉身, firman menjadi manusia. 因为他不是男女结合生下来的, karena dia bukan seorang manusia hasil hubungan seksual seorang pria dan wanita. 基督没有办法 用亚当的代表来解决他的问题, 来解决我们的问题. Sebabnya Allah tidak mungkin memakai Adam sebagai representatif untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. 圣灵感孕了玛利亚, dan Roh Kudus menaungi Maria. 耶稣就是生在世界上的时候, dan pada waktu Yesus Kristus lahir di dalam dunia, 神在肉身显现, adalah Allah yang menyatakan diri di dalam wujud manusia. 道成为肉身, firman menjadi manusia. 就把恩典跟真理带下来了, lalu membawakan kebenaran dan anugerah. 感谢上帝, 不及 Tuhan. 所以基督到世界上来, itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia. 就是以神的身份来到人间, dia dengan status sebagai Allah dia datang di tengah-tengah manusia. 耶稣是真神, 也是真人. Itu sebabnya Yesus adalah Allah sejati dan dia juga adalah manusia sejati. 就做了神与人中间的中保. Dan dia menjadi pengantara di antara Allah dan manusia. 耶稣是神不是人, kalau Yesus adalah Tuhan dan bukan manusia, 他只能代表神, 彰显他的恩典, 威严, 能力, 但是没有办法拯救我们. Dan dia hanya bisa menyatakan kuasa, wibawa, martabat daripada Allah, tetapi tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. 如果耶稣基督只是人, kalau Yesus Kristus hanyalah manusia, 他们只能代表人, 但是没有办法把神的权柄施行拯救出来. Dia hanya bisa menjadi representatif manusia, tetapi dia tidak mungkin melakukan kuasa Allah menyelamatkan atau mengampuni dosa manusia. Yesus Kristus 要成为神与人中间的中保, karena Yesus Kristus harus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. 他一定要自己又是神又是人. Dia sendiri harusnya adalah Allah dan sekaligus manusia. Okay,他要做一个无罪的人. Bahkan dia harus sebagai manusia yang tanpa dosa. 耶稣基督是自己是一个有罪的人, kalau Yesus Kristus sendiri adalah manusia yang berdosa, 他就没有资格拯救我们脱离罪恶. Dia tidak berlayak untuk menyelamatkan kita lepas daripada dosa. 圣经告诉我们, itu sebabnya Alkitab memberitahu kepada kita, 上帝在肉身显现, Allah menyatakan diri di dalam wujud darah daging. 道成了肉身, firman telah menjadi manusia. 住在我们的中间, tinggal di tengah-tengah kita. 充充满满有恩典有真理, penuh dengan kebenaran dan anugerah. 耶稣基督生在伯利恒, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. 死在十字架上, dan kemudian mati di atas kayu salib. 但是虽然人把他杀死, meskipun manusia membunuh dia, 他是生命之主, 死没有办法拘禁他, tetapi karena dia adalah Tuhan hidup, sehingga maut tidak bisa membelenggu dia. 上帝使他从死的中间被释放出来, dan Allah membuat dia terlepas daripada belenggu maut, karena dia memang tidak mungkin akan bisa dikurung oleh kematian. Yesus Kristus mengatakan, aku mempunyai kuasa untuk melepas nyawaku, dan aku juga punya kuasa untuk mengambil nyawa itu kembali. 神在人间才能做到的事情, dan ini merupakan suatu perkara jika dia adalah Allah dan bisa melakukan hal ini di tengah-tengah manusia.
Puji Tuhan. Dan hari ini kita melihat bagaimana Allah Putra bekerja. Allah Bapa sudah menyiapkan keselamatan. Maka Allah Putra datang untuk menggenapkan keselamatan. Dan Allah Bapa mengutus anaknya. Dan Allah Putra taat kepada Bapa. Itu sebabnya pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia menjadi anak manusia yang taat kepada Bapanya di surga. Dia mengalami segala macam kesulitan. Dan dia juga menerima berbagai macam pencobaan. Tetapi dia bisa menang secara total. Dan dia juga taat sepenuhnya. Dan dia menjadi manusia yang kedua di hadapan hadirat Allah. Di dalam Adam, semua orang dipecat Tuhan. Dan di dalam Adam yang pertama, seluruh manusia telah berpaling kepada Allah. Tetapi di dalam Adam yang kedua, maka semua orang menjadi taat dan diperkenan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Karena ketaatan Yesus Kristus yang mutlak kepada Bapa. Dan ketaatan kita kepada Kristus akan dimasukkan ke dalam ketaatan Kristus kepada Bapa. Maka dia menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada dia. Puji Tuhan. Yang Sangdi di Adam里面没有看到人达到他的要求. Dan Allah di dalam Adam tidak melihat manusia mencapai tuntutan yang Allah tetapkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus dia dipuaskan dengan sungguh. Itu sebabnya pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia bukan saja menggenapkan akan rencana keselamatan yang telah disiapkan oleh Allah Bapa. Dan dia juga sudah menjadi teladan ketaatan bagi semua umat manusia. Peter said, 天下人间没有赐下别的名. Itu sebabnya Petrus mengatakan di bawah kolong langit tidak diberikan nama lain. 人可以靠他得着拯救. Yang di dalamnya kita bisa diselamatkan. 因为基督耶稣降世. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia akan dinamai Yesus, karena dia akan menyelamatkan umat-umat dari dosa. Engkau harus menamai dia Yesus, karena kelak dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan Allah bagaimana menyelamatkan kita lewat Kristus. Dan di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang memberitahu kepada kita bagaimana keselamatan digenapkan di dalam diri Kristus. Di dalam surat Roma memberitahu kepada kita. Lifa, ini kita rohani adalah lemah, jadi Kristus yang untuk kita mati. Dan Taurat karena tubuh kita ini lemah, maka Kristus harus mati menggantikan kita. Artinya bahwa kita tidak berdaya untuk menjalankan Taurat. Kita terlalu lemah. Dan Taurat juga tidak mungkin menyelamatkan orang-orang yang tidak taat. Itu sebabnya Kristus harus datang ke dalam dunia. Dan di Roma 5 ayat yang ke-8 memberitahu kita. Kristus mati bagi kita orang-orang berdosa. Maka kasih Allah dinyatakan kepada kita. Karena upah dosa adalah maut. Karena aku berdosa, maka aku harus mati. Dan kalian berdosa, kalian juga harus mati. Dan pada waktu kita meninggal dunia, dan kuasa maut itu mengekang kita, akan membawa kita ke
kematian yang kekal. So, 我们每一个人一定要死。 Itu sebabnya setiap kita harus mati. Mengapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan karena aku berdosa, aku harus mati. Dan tahukah kau sejak kau dilahirkan? Dan dosa itu terus berkarya di dalam diri kita, bergerak di dalam diri kita, sampai kita mati, dia mencapai apa yang dia mau. Itu sebabnya hidup kita setiap hari mengarah kepada kematian. Dan setiap hari hidup kita dirongrong oleh dosa. Dan kalau engkau melihat setiap bayi, rupa mereka begitu cakep dan bahkan mereka punya hidup yang sangat energik. Tetapi pada waktu engkau menyaksikan orang yang sedang menghadapi kematian, engkau melihat begitu mengenaskan. Dan baik engkau punya uang berapa banyak pun, kau punya kedudukan tinggi sekalipun, dan punya kuasa besar sekalipun, dan bahkan punya nama yang sangat tenar. Pada saat kematian tiba padamu, dan tidak seorang pun yang bisa menolong dirinya sendiri lepas daripada cengkraman maut. Dan segala kesuksesan yang pernah dia raihnya tidak mungkin ikut serta dengannya. Bukankah kalau demikian, bukankah berarti kita melahirkan seorang anak dan akhirnya harus menghantar dia masuk ke liang kubur? Bukankah alam ini sedang bergurau dengan kita? Bukankah alam ini sedang bergurau dengan kita? Bukankah alam ini sedang 这些有一天都过去，能让我们凄凄惨惨的离开世界吗？ Dan sehingga kita pernah gagah, pernah ganteng, pernah kaya, tetapi suatu hari nanti akan mati di dalam kemengenaskan. Dan ini membuktikan semua hidup itu nantinya akan ditelan oleh kematian. Berapa besar pun tanah yang pernah kau miliki, tetapi waktu engkau mati, engkau hanya mendapatkan tanah kubur yang 1x2 meter saja. Di manakah pengharapan manusia? Itu sebabnya 700-800 tahun sebelum Yesus lahir, 上帝的灵感动 Isaiah 讲出一些话。 Roh Allah menggerakkan Yesaya untuk mengucapkan statement bahwa kematian telah ditelan oleh hidup. Dia akan menelan maut itu sampai selama-lamanya. Dan ayat ini hanya muncul 1 kali di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 25 ayat yang ke-8. Dan di dalam Perjanjian Baru hanya ada 1 rasul membaca ayat itu, mengerti lalu menjelaskannya. Kristus bangkit daripada kematian, dia telah menelan akan kematian itu. Dan Kristus memakai kuasa apa untuk menang atas maut? Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia mempunyai hidup yang tidak bisa binasa. Dan itulah yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, hidup ada di dalam dirinya. Di Ibrani 7:16 memberitahu kepada kita bahwa dia mempunyai kuasa besar akan hidup yang tidak terbatas. Itu sebabnya pada waktu Kristus datang ke dalam dan dunia menjadi manusia, dia berbeda dengan semua manusia ciptaan. Karena dia adalah Allah sendiri yang datang
ke dalam dunia menjadi manusia. Tetapi dia mengenakan tubuh yang berdarah daging. Dia sengaja menjadi manusia yang bisa mati untuk mengalahkan setan penguasa maut. Yesus Kristus yang adalah Allah dan sekaligus manusia. Di dalam dirinya ada kuasa besar yang kuasa hidup yang tidak terbatas. Dan dia merupakan penghulu hidup. Dan kita mempunyai hidup yang dicipta. Dan dia mempunyai kuasa hidup. Dan melalui kematian jasmaninya. Dan dia memakai kuasa hidup yang tidak terbatas itu untuk menelan akan semua hidup. Itu sebabnya dia bisa menang. Puji Tuhan. Dan kalau kita menggunakan matematik untuk menjelaskan statement ini. Yang tidak terbatas kalau dikurangi yang terbatas berapapun banyaknya tetap tidak terbatas. Dan yang terbatas itu berapapun banyaknya kalau ditambahkan terus tetap terbatas. Yang tidak terbatas ya tidak terbatas. Dan yang tidak terbatas itu melampaui yang terbatas. Itu sebabnya kuasa dosa yang ada di dalam diri manusia kalau ditambahkan semuanya itu tidak mungkin bisa mengalahkan akan kuasa Yesus yang tidak terbatas. Dan inilah merupakan sebab di mana Yesus Kristus bisa bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Kristus. Dan pada waktu dia berada di dalam rahim Maria. Dan dia dinaungi Roh Kudus Maria. Dan bagaimanakah seorang anak darah di dalam rahimnya ada baby? Ya, ini merupakan pekerjaan Tuhan. Dan merupakan naungan daripada Roh Kudus. Dan persiapan daripada Allah. Dan supaya manusia atau wanita yang masih gadis yang tidak mungkin bisa mengandung itu bisa mengandung. Ini sengji Karl Marx kata-kata the virgin womb. Dan di dalam Kalbah disebut sebagai virgin womb, ya, atau rahim anak darah. Rahim anak darah yang seharusnya kosong sekarang terisi oleh Tuhan. Tongni de zigong ingai shi kong de, yin shen de gongzuo biancheng yi ge nanhaizi yao sheng chulai. Zhe shi shengji. Ini merupakan mujizat. Dia. Yang kedua. Fenmo li men you yi ge yingdang liu zai na bian de shiti biancheng. Dan kubur yang seharusnya ada jasad yang dikuburkan di sana, tetapi akhirnya kosong. Itu sebabnya kedua perkara ini. Dan ini telah menjelaskan akan pekerjaan yang agung yang Allah lakukan. The empty womb become the womb with Christ born from a virgin. Rahim yang kosong akhirnya diisi oleh Yesus Kristus. Dan seharusnya kuburan itu adalah ada jasadnya tetapi kosong karena Yesus Kristus sudah bangkit. Puji Tuhan. Yesus Kristus yang kita percaya adalah Yesus yang seperti apa? Adalah firman yang menjadi manusia. Adalah Yesus yang menang atas maut. Dan Yesus yang mati menggantikan dosa-dosa kita.
罪的权柄的耶稣。Yesus Kristus yang punya kuasa hidup yang tidak terbatas untuk menelan akan segala kematian. 死人中间复活的耶稣。Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. 两大神迹。Itu sebenarnya kedua mujizat ini. The virgin womb and the empty tomb.Yaitu rahim daripada seorang anak dara dan kubur yang kosong. Rahim terisi, kuburan menjadi kosong. Ini dua mujizat yang besar Tuhan nyatakan di dalam sejarah untuk Kristologi. Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang seperti ini. Dan malam hari ini kita membicarakan tentang pekerjaan dari Allah Putra. Dan demi kita, maka anak Allah dari surga datang menjadi anak manusia. Dan demi kita, maka anak Allah dari surga datang menjadi anak manusia.Dan Allah Putra demi kita yang tidak berdosa itu dipakukan di atas kayu salib. 甚至为了我们得胜一切的试探，而且借故披戴血肉的身体，特别要借着死打败掌死权的魔鬼。Dan demi kita dia mengenakan tubuh jasmani supaya dia dicobai di dalam segala hal dan tidak berdosa. Akhirnya lewat kematian.Dia mengalahkan maut. 甚至为我们担当了罪恶以后，他从死里面复活，坐在上帝的右边。Dan setelah dia mengalahkan dosa, maka dia bangkit dari kematian. Dia duduk di sisi sebelah kanan Allah Bapa. 他在两者之中成就了和平。Dan dia telah mewujudkan perdamaian di antara Allah dan manusia. 什么职分呢？ Dan tugas apa? Dia adalah raja. 又是祭司。Dan dia adalah imam juga. 圣经告诉我们，君王一定要从大卫的子孙才可以做起来的。Alkitab memberitahu kepada kita bahwa raja Yahudi selalu adalah dari keturunan Daud. Yesus Kristus 是不是大卫的子孙？ Yesus Kristus itu keturunan Daud atau bukan? 是。Ya. 大卫的子孙。Keturunan Daud. 多一的子孙。Dan satu-satunya keturunan. Keturunan yang tunggal. 上帝亲自高的圣子。Dan Allah Putra yang diurapi oleh Allah sendiri. Yesus Kristus 是不是祭司的子孙？ Dan apakah Yesus Kristus itu adalah keturunan imam? 圣经没有说。Alkitab tidak memberitahu kita. 因为祭司要从亚伦这边下来的。Karena sebagai imam seharusnya adalah keturunan Harun. 君王一定要从犹大的支派。Dan raja harus dari suku Yehuda. 祭司一定要用从利未的支派。Dan sebagai imam seharusnya keturunan orang Levi. 亚伦生下来的。Dan bahkan dari keturunan Harun. 一直传到后来用撒布生下来的。Dan akhirnya sampai ke Sadok. 那耶稣不在这个地方。Nah, Yesus bukan berada di dalam aliran ini. 那耶稣凭什么为我们献祭在十字架上？代替我们死呢？Dan Yesus Kristus berdasarkan apa mati bagi kita untuk mempersembahkan korban. 所以有的人以为他明白了圣经，所有的传统都懂了，但他没有看清楚神隐藏的一个很大的奥秘。Dan banyak orang membaca Alkitab mengira dirinya sudah tahu, tetapi sebenarnya belum mengerti akan rahasia yang tersembunyi di dalam Alkitab. Farisai dan cuma cari tuh cari tuh Yesus yang jisu de zhe. Dan orang-orang Farisi terus meneliti Alkitab tidak pernah melihat Yesus mempunyai syarat sebagai imam. 神的道比人的传统更伟大。Tetapi firman Tuhan itu lebih agung daripada tradisi manusia. 在诗篇一百一十篇里面告诉我们。Itu sebabnya di dalam Mazmur 110 memberitahu kita. 主自己发誓说。Dan Tuhan sendiri bersumpah dan berkata. 我立你成为跟麦基洗的同等等次的大祭司。Aku mengurapi engkau menjadi imam di dalam aliran Melkisedek. 永永远远。Sampai selama-lamanya. 麦基洗的是谁呢？ Siapa itu Melkisedek? 麦基洗的是比亚伦更早。Dan Melkisedek itu lebih dini dari Harun. 麦基洗的是亚伯拉罕同时代的。Dan dia sejaman dengan Abraham. 亚伯拉罕是以色列的老祖宗。Dan Abraham itu sebagai leluhur daripada orang Yahudi. 亚伦是利未支派生下来的。Dan Harun dilahirkan di dalam suku Levi. 利未是雅各是生下来的。
Dan Lewi itu adalah keturunan daripada Yakub. Yakub 是从以撒生下来的. Dan Yakub dilahirkan oleh Ishak. Ishak 是亚伯兰生下来的. Dan Ishak dilahirkan oleh Abraham. Abraham 比亚伦的时代早过400多年. Itu sebabnya Abraham lebih dini 400 sekian tahun dibandingkan Harun. 你怎么用亚伦当作祭司的祖先把耶稣排在外呢? Dan bagaimana engkau bisa menjadikan Harun itu sebagai imam lalu Yesus Kristus disingkirkan? 新约给我们看见. Dan di dalam perjanjian baru memberitahukan pada kita. 原来隐藏在诗篇110篇里面. Dan ternyata telah tersembunyi di dalam Mazmur 110. 上帝早就立了, 基督成为照着麦基洗德的臣, 等次成为永远的祭司. Dan Allah sebenarnya sudah mengurapi Yesus Kristus sebagai imam seturut dengan aliran Melkisedek. ]那个时候利未在哪里? Pada saat itu Lewi ada di mana? ]那时候亚伦在哪里? Di manakah Harun pada saat itu? 这些人都在亚伯兰的腰里面. Dan mereka semua ada di pinggan daripada Abraham. Abraham 对麦基洗德做了什么呢? Dan apa yang Abraham lakukan kepada Melkisedek? Abraham 自己向麦基洗德献祭. Dan dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. 而且把十分之一最好的奉献给撒冷王, 就是麦基洗德. Dan bahkan dia memberikan perpuluhan kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek. 所以犹太人说, 耶稣你根本 不是亚伦的后代, 你不可以做祭司. Dan itu sebabnya orang-orang Israel mengatakan, Yesus, engkau bukan keturunan Harun. Bagaimana engkau bisa menjadi imam? 你没有资格做祭司. Engkau tidak layak menjadi imam. 圣经告诉我们, tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, 上帝立耶稣做祭司, 是在亚伦立位还没有生出来, 已经定下来. Allah mengurapi Yesus sebagai imam jauh sebelum Harun dilahirkan. 感谢上帝. Puji Tuhan. 那么麦基底的是谁呢? Dan siapa itu Melkisedek? 圣经说他无父无母无始无终无族谱. Dan Alkitab memberitahukan pada kita dia tidak berayah, dia tidak beribu, dia tidak ada awal, dia tidak ada akhir, dia tidak punya silsilah. Nah, 怎么有可能有这样的人呢? Bagaimana mungkin ada orang seperti ini? 世界上有哪一个人是没有父母没有母亲的? 除了亚当夏娃以外. Dan selain Adam dan Hawa, siapa di dalam dunia yang tidak punya papa, tidak punya mama? 世界上有哪一个人是没有开始没有结束的? Dan di dalam dunia mana ada orang yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya? 除了上帝以外. Selain Allah. 那么这些的 到底是上帝或者是人呢? Dan Melkisedek itu sebenarnya Allah atau manusia? 自己是人. Melkisedek adalah manusia. 为什么他无父无母无始无终呢? Mengapa di situ dikatakan dia tidak berayah, dia tidak beribu, dia tidak ada awal dan tidak ada akhir? 因为他活在世界上的. Karena pada waktu dia lahir di dalam. 没有人知道他是谁生的. Dan tidak seorang pun tahu dia dilahirkan oleh siapa. 没有人知道谁是他的妈妈. Dan tidak seorang pun tahu siapa mamanya. 也没有人知道从什么时候开始有的. Dan tidak seorang pun tahu dia kapan dilahirkan. 后来他怎么样死也没有人知道. Dan lalu kemudian dia bagaimana mati, mati kapan tidak ada yang tahu. 找出他的祖系的这个族谱找不到. Dan waktu dicari akan silsilahnya tidak seorang pun juga yang menemukan. 所以这个人到底是谁呢? Lalu siapakah orang ini? 犹太人的传统 告诉我们，他就是挪亚的这个第一个孩子。 Dan menurut tradisi orang Yahudi, dia merupakan putra sulung daripada Nuh. 那么从闪的时代一直到亚伯兰的时代，已经几百年了。 Dari Sem terus sampai ke zaman Abraham itu sudah ratusan tahun. 如果亚伯兰看见的麦基洗德就是闪的话。 Dan kalau Melkisedek yang dilihat oleh Abraham itu adalah Sem. Abraham 那个时候才100多岁. Pada saat itu Abraham baru berusia 100 lebih tahun. 那个时候麦基洗德已经好几百岁. Dan Melkisedek usianya sudah ratusan tahun. 所以他是永远上帝的祭司. Dan dia merupakan imam kekal dari Allah. 怪不得亚伯兰就向他献祭了. Maka tidak heran kalau Abraham memberi persembahan kepada dia. 麦基洗德就代表上帝. 接受亚伯兰所献的祭. Dan Melkisedek mewakili Allah menerima akan korban yang dipersembahkan oleh Abraham. 麦基洗德也代表上帝把福气赐给亚伯兰. Dan Melkisedek juga mewakili Allah untuk memberikan berkat bagi Abraham. 麦基洗德的祭司的等分就比亚伦比利未所有
Itu sebabnya standar atau status imam daripada Melkisedek itu lebih tinggi daripada status imam Lewi maupun Harun dan yang lain. Itu sebabnya Ibrani memberitahu kepada kita. Yesus melampaui malaikat. Yesus melampaui Musa. Yesus melampaui Abraham. Yesus melampaui Yosua. Status Yesus melampaui semua status yang ada. Dan bahkan utusan daripada Allah harus bersembah sujud kepada-Nya. Pada waktu Yesus menjadi manusia di bumi. Nah, dia menerima akan kunjungan daripada orang Majus di timur. Dan dia menerima juga akan sujud daripada murid-murid setelah dia meredakan angin dan taufan. Dan demikian juga dia menerima Thomas menyembah dia setelah dia menyatakan diri setelah bangkit. Dan status sebagai imamnya itu jelas sekali. Dan bahkan level dengan Melkisedek. Mengapa Yesus tidak punya papa? Karena secara jasmani dia punya ibu, tetapi dia tidak punya papa. Mengapa Yesus tidak ada mama? Dan karena secara sifat ilahinya Allah Bapa tidak perlu menikah. Mengapa Yesus tidak ada awal? Dan secara manusia dilahirkan di Bethlehem, tetapi akarnya dia sudah ada di dalam kekekalan. Dia bersama-sama dengan Allah. Mengapa Yesus disebut tidak ada akhir? Karena langit bumi ini akan digulung, tetapi hari-hari daripada anak Allah itu tidak ada akhirnya. Mengapa Yesus tidak ada silsilah? Mungkin kau mengatakan bahwa di Matius 1 dan di Lukas 3 di sana ada tercatat silsilah Yesus. Tetapi itu silsilah secara manusia. Dia tidak bisa mencari dan tidak mungkin manusia menemukan silsilahnya sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya Allah memakai Yesus menjadi juru selamat umat manusia. Nah, hari ini kita diselamatkan bersandarkan siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Dengan status manusia, maka dia bisa menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Kita manusia yang sebenarnya tidak bisa menang atas iblis, tetapi bersandar kepada Yesus Kristus menjadi kemenangan kita. Kristus adalah Allah sekaligus manusia. Karena dia manusia, sebab itu dia bisa mati. Karena dia adalah Allah, sebab itu dia bisa bangkit dari kematian. Karena dia adalah manusia, sebab itu dia bisa menggantikan kita orang-orang berdosa. Karena dia adalah Allah, sebab itu dia mewakili Allah untuk memberikan anugerah pengampunan keselamatan kepada kita. Dan malam hari ini demi nama Tuhan saya mengatakan pada saudara, Allah mengasihi engkau. Allah mau menyelamatkan engkau lewat Yesus Kristus. Karena selain Yesus Kristus,
Tidak ada juru selamat lain. 宗教教主, 没有拯救人脱离罪恶的主, dan hanya ada pendiri agama, tetapi tidak ada juru selamat yang melepaskan manusia dari kuasa dosa. 我们罪可以得罪赦免, dengan demikian, maka dosa kita bisa diampuni. 我们以神的关系可以复合过来, maka relasi kita dengan Tuhan itu bisa disambung kembali. 靠着基督进到上帝面前的人, maka orang-orang yang bersandar kepada Kristus datang ke hadapan hadirat Allah. Maka Allah akan menyelamatkan mereka sampai akhirnya. Yesus Kristus bukan saja bangkit dari kematian, maka dia memberikan juga hidupnya yang kekal kepada kita. Dan dia sendiri hidup selama-lamanya. Dan terus-menerus di hadapan hadirat Allah dengan status sebagai pengantara mendoakan kita. Apakah engkau sudah mengenal dia? Apakah engkau sudah menerima dia? Dan pernahkah engkau mengundang dia masuk ke dalam hatimu? Menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Selama-lamanya menyertai engkau. Malam hari ini, 我奉主的名, demi nama Tuhan, 很诚实, dengan jujur, 很实在的邀请你, dengan nyata mengundang Anda, 接着耶稣回到上帝面前, dan kembali ke hadapan hadirat Allah lewat Yesus Kristus. 悔改吧, bertobatlah. 为什么要灭亡呢? Mengapa mau binasa? 相信耶稣基督, percayalah Yesus Kristus. Maka engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Dan bersandar kepada dia, kita kembali ke hadapan Tuhan. Maka dia akan memberikan hidup kekal kepada kita. Siapa di antara kita yang mengatakan, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Dan hari ini aku sudah mendengar dengan jelas. Allah mengasihi umat manusia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Permisi tanya, maukah kau? Allah begitu mengasihi engkau, maukah kau membuka pintu hatimu untuk mengundang dia masuk ke dalam hatimu? Maukah kau? Maukah kau? Maukah kau? 回答我, coba jawab, maukah kau? Maukah kau? Maukah kau? 你说, engkau mengatakan, dulu saya pernah mendengar. 我也信了, dan aku sudah percaya, bahkan aku sudah dibaptis. 今天晚上, malam hari ini, 清清楚楚, engkau jelas mengerti. 实实在在, dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan menyelamatkan engkau. Dan supaya kita datang bersama-sama ke hadapan hadirat, berdoa bersama di hadapannya. Dan minta Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Dan semua orang mau berdoa. Dan setiap orang mengikuti Pak Tong untuk berdoa. Tuhan, saya berterima kasih. Karena engkau mencintai saya. Engkau mau menyelamatkan saya. Engkau mengirim Yesus Kristus turun dari surga, masuk ke dalam dunia, menjadi juru selamatku, mati di atas kayu salib. Engkau adalah Allah menjadi anak manusia. Engkau berperang dengan iblis, mengalahkan sang penguasa kematian. Engkau bangkit pula. Oh Tuhan, kejar aku, ikut semua pada malam ini. Saya datang kepadamu, menerima Yesus sebagai juru selamatku. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosa. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepadaku. Mulai hari ini,
从今天开始，兵兵赛亚带领我们一个的主啊，一直三杯耶稣大灯更巴黎，到耶稣基督再来三杯斯拉玛拉玛尼，到永永远达拉玛玛耶稣基督，从耶稣圣名，救赎斯拉玛将基督，我们的救赎主。saya sudah berdoa， 我祷告，阿门，阿门。